Sejumlah warga masih terus mencoba memblokir jalan di sepanjang kawasan Palembang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa pengendara roda dua yang hendak menuju lokasi tak diizinkan masuk. Bahkan beberapa warga melempar batu ke arah rombongan petugas yang hendak masuk ke lokasi. Tampak saudara di lokasi berserakan batu dan massa juga sempat membakar kayu dan barang-barang bekas di tengah jalan. Personil Brimopolda Kepulauan Riau berupaya menghalau warga yang mencoba menghalangi petugas masuk. Gas air mata kembali ditembakkan untuk memukul mundur warga yang tidak terima tim gabungan merangsek masuk. Sementara Kapolresta Barelang, Kombes Polisi Nugroho Tri Nurianto sebelumnya memimpin pengamanan di lokasi. Berada di barisan paling depan, Kapolres meminta kepada warga yang menghalangi kerja petugas untuk membubarkan diri. Mereka bergerak sejak dari Jembatan 4 menuju Pulau Rempang Galang. Tembakan gas air mata terpaksa dilakukan karena massa sebelumnya memblokade jalan petugas. Sambil menggunakan pengeras suara, Nugroho berkali-kali meminta warga untuk tidak bertindak anarkis. Ia terdengar menginstruksikan anggota untuk menangkap orang yang menjadi provokator, termasuk melempar benda ke arah petugas. Sementara sejumlah warga saudara yang menjadi provokator dalam aksi tersebut terlihat juga diamankan oleh petugas kepolisian. Kebanyakan dari mereka yang diamankan adalah orang-orang yang membawa batu dan juga ketapel. Tim gabungan yang akan memasang patok di kawasan Rempang Galang terus merangsek masuk menuju lokasi. Sementara warga yang tidak mau memberikan jalan kepada aparat terlihat beberapa kali melakukan penutupan jalan dengan menggunakan kayu, ban bekas, dan sejumlah tong. Mereka terlihat membakar ban bekas dengan harapan agar petugas gabungan kembali. Kepulan asap hitam pun membumbung di udara di tengah lawanan warga kepada aparat. Namun Kapolresta Barelang Kombes Polisi Nugroho Tri tersebut memerintahkan kepada anggotanya agar terus maju untuk menghalau warga. Oke, para petugas terus berjalan. Di depan sana masih ada lagi pemblokade jalan oleh yang dilakukan oleh warga dan petugas datang untuk menghentikan pemblokade tersebut.